Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa pada pembelajaran PJOK kelas 9. Pada pagi hari ini baru beberapa siswa yang hadir. Berapa Pak Sam? Ya, baru 185 siswa yang hadir. Berarti masih separuh kurang. Ya, jadi saya harapkan anak-anakku dan teman-teman kalian mohon dihimbau, silahkan segera masuk untuk mengikuti pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai sambil menunggu teman kalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan pembelajaran ini juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan pesan kita masing-masing. Bagi yang muslim saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma. Warzukni fahma. Amin. Baik, mari kita mulai. Untuk pagi hari ini, kita akan belajar lari estafet. Ya. Sambil menunggu teman kalian, ya, sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengingatkan tentang tugas-tugas kalian, terutama yang diberikan oleh Bapak Ibu Gurumu. Semua mapel, masih ada beberapa siswa, bahkan mungkin ada yang setiap pembelajaran ada yang tidak ikut. Pembelajaran kita itu daring online. Jadi saya mohon Bapak Ibu orang tua, wali, siswa untuk menghimbau kepada putra-putrinya untuk mengingatkan kembali supaya bisa ikut pembelajaran daring online. Ya. Apabila mungkin ada yang tidak bisa masuk, silahkan konfirmasi saja dari ke pihak wali kelas atau mungkin ke Bapak Ibu guru pengajar, ya, supaya atau mungkin ada nilai-nilai yang sudah dibagikan oleh guru mapel atau wali kelas di situ belum ada nilainya, atau mungkin kepada para siswa yang belum mengumpulkan tugas atau mengikuti nilai ulangan-ulangan harian. Jadi silahkan segera menghubungi ke guru mapel masing-masing, baik kelas 7, 8, dan 9, terutama bagi Bapak ini kelas 9. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Lari estafet ini termasuk cabang dari atletik. Ya, lari estafet yang tujuan pembelajarannya adalah memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, lempar, dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang IPK-nya adalah mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak pendek dengan benar. Jadi paling tidak nanti setelah diterangkan, paling tidak kalian tahu cara-caranya. Kemudian untuk ketampilannya, mempraktekkan kombinasi gerak spesifik, jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Indikatornya, pencapaian kompetensinya, mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak pendek dengan benar. Jadi setelah ini akan Bapak kami terangkan, saya jelaskan bagaimana pelaksanaan, bagaimana teknisnya tentang lari estafet. Ya. Sebelum kepada teknik, mungkin kalian bertanya-tanya, lari estafet atau lari sambung, ya, ini nanti akan kita mulai saja, ya, artinya lari estafet atau lari sambung. Diawali dengan sejarahnya, awal dari lari estafet, apa sih? Lari estafet ini inspirasi dari mungkin bangsa, dari suku bangsa yang bangsa Afrika.
maya. Ya. Pakai untuk tiga bangsa ini. Zaman dulunya mengajarkan empat fungsi. Di dalamnya pakai teknik tari secara bersama. Buat menyelesaikan. Dan ada buat menyampaikan kabar penting yang sudah lama. Dan lain terinspirasi tari estafet sendiri ini sebelumnya pernah dilakukan oleh bangsa Nanumo. Kemudian berbeda dengan itu sebelumnya bangsa ini dan pelaksanaannya menggunakan api unggun yang dilakukan secara dalam rangka lebih untuk acara. Dan kemudian dilari estafet ini pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2014. Baik, dalam ajaran olimpiade empat kali lagi saja dengan teknik lari yang sama seperti saat ini. Makanya lari estafet ini yang dikenal sejak sekarang sudah mulai dikembangkan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, katakan lari estafet. Estafet ini buat lari 4 kali 100 meter. Proses perjalanan yang tongkat dilakukan dengan jarak 2 meter namanya pergantian jarak pergantian yang buat start yang dipakai oleh pelatih pertama yaitu satu dan tempat pakai start berdiri ada 3 start yang para pelari diperbolehkan dapat mengambil bed pada saat kerja lari yang jarak 4 kali. Tapi kali ini bisa punya risiko yang mana akan membuat ini bisa terlambat. Jadi harus hati-hati dalam pemilihannya. Yang apa sih peralatan dan kapan kita lintas estafet? Lintasannya, lintasan lari estafet tinggi dan jadinya panjang lari estafet jadi dari depan dari start atau bisa ada di meter dari belakang panjang lintasan outdoor 400 meter dengan jarak 6 sampai apa panjang lintasannya itu 400 meter kasan. Jadi tidak indoor dengan indoor. Dan bagaimana teknik dasar lari estafet? Teknik dasar lari estafet. Ya, perhatikan nanti juga ini nanti teknik awal posisi yang pertama pada saat start itu yaitu dengan melakukan start jongkok saat start akan dimulai. Ya. Kemudian memperhatikan posisi tangan yang berada di belakang garis agar tongkat bisa dipegang dan tidak sampai menyentuh garis start. Kemudian berikutnya nanti kalian paling melihat videonya ya, kalian bisa lihat videonya ya. Lihat posisi tangannya itu tadi, posisi tangan di belakang kemudian cara memegang tongkatnya yang bisa dilihat. Kemudian itu memakai blok start untuk pelari 400 maupun pelari
100 meter. Ya, nanti akan tekniknya akan nanti akan terlihat setelah ini. Ya. Oke, baik, sampai di situ jelas? Itu baru teknik startnya saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah teknik memberikan tongkat. Untuk teknik memberikan tongkat, ya, bisa kalian lihat di sini, teknik memberikan tongkat. Untuk teknik memberikan tongkat, ini juga nanti akan dilihat gambarnya. Saat kalian memberikan tongkat, maka tongkat harus diberikan dengan memakai tangan kanan. Sedangkan pelari yang menerima tongkat harus menerimanya dengan tangan kiri. Start pertama yang memberikan tangan kanan, berikutnya menerima dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya, tidak cuma itu, tetapi pada saat tongkat diberikan, maka tongkat tersebut harus diayunkan dari belakang menuju ke depan melalui bagian bawah. Ya, ini cara memberikannya. Teknik memberikannya. Ya. Dari belakang menuju bawah. Sedangkan tangan yang menerima harus sudah siap di belakang buat menerima tongkat dengan tangan yang menghadap ke bawah. Tangannya pada saat menerima itu menghadap ke bawah. Nanti kita lihat di tayangan video. Pada saat itu pastikan ibu jari dibuka lebat, dibuka lebar dan jari lainnya dirapatkan. Dan tangan si penerima ini harus ada tepat di bawah pinggang. Ya, ini bisa nanti kita praktekkan jadi permainan. Nah, dari bagian ataslah si pemberi akan memberikan tongkat dengan memakai tangan kanan. Dan sebelum tongkat diberikan ini, pastikan tongkat sudah diayunkan dulu. Ya, pada saat memberikan itu harus diayunkan terlebih dahulu. Nah, ini lihat pada gambarnya. Ya, ini masih cara memberikan dan menerima. Ya, pada saat memberikan dan menerima ini, dengan cara tidak menunggu. Ya memang menunggu tetapi tidak berarti menunggu sampai dekat tetapi nanti sambil berlari. Oke, baik, kita lihat tayangan videonya. Ya, ini cara memberikannya. Baik, cara memberikannya ada whistle, ada batas pemberian penerimaan 20 meter. Nah, ini kita lihat. Ya, ini lari 100 meter, 400, ya, ini berlari pada lintasannya masing-masing. Kita lihat lagi cara memberikan dan menerima tongkatnya. Ya, setelah kalian tahu, mungkin nanti akan kita lihat pelaksanaan pada saat lomba. Kita lihat lagi cara memberikan dan tongkat, ya, tidak menunggu, tetapi sambil lari. Ada batasan tadi yang namanya 20 meter, yang namanya whistle. Ya, kalian lihat di belakang, nah, pada lari duluan. Tetap berlari pada lintasannya masing-masing apabila itu pelari 100 meter. Ya, itu tadi tayangan pada saat memberikan dan menerima tongkat. Ya, baik, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah teknik. Ada cara memberikan, teknik menerimanya. Tadi cara memberikan, yang kedua ini ada dua jenis teknik menerima tongkat estafet. Cara visual merupakan cara menerima tongkat estafet dengan melihat atau menoleh ke belakang. Cara non-visual berarti sebuah cara yang dipakai dalam menerima tongkat estafet tanpa melihat atau menoleh ke bagian belakang. Ya, ini ada dua cara, cara visual dan non visual. Ya. Contohnya seperti lihat ya gambar di bawah ini. Yang pertama cara visual, yang kedua cara non visual. Ya. Ini akan kita lihat. Cara yang mana yang akan kita pakai? Bisa dua-duanya. Cara visual dipakai biasanya untuk
berlari 4 kali 400 meter. Cara non-visual biasanya dipakai pada untuk lari 4 kali 100 meter. Ya. Mengapa demikian? Ya. Apa coba? Kenapa 4 kali 100 menggunakan visual non-visual 4 kali 400? Apa coba? Karena jarak yang ditempuh untuk 4 kali 100 meter itu harus konsentrasi pada kecepatan penuh sehingga tidak mungkin menoleh ke belakang, sehingga menggunakan cara non-visual gitu ya. Kalau cara visual biasa digunakan 4 kali 400 meter karena jarak yang ditempuh lumayan panjang, lumayan jauh. Baik, berikutnya kita lihat ya untuk cara menerimanya. Kita lihat lagi tayangan berikut ini. Untuk tayangan ini pelari putri ya. Kita lihat tayangan dengan pelan, cara menerimanya lihat tangannya ya, pasti tidak tunggu berhenti, tapi apakah boleh pada saat menerima tangan kiri dipindah? Boleh saja. Tetapi ini resiko ditanggung oleh pelari. Ya, tadi sudah diterangkan bahwa pada saat lari kalau jatuh untuk 4 kali 400 bisa diambil, tapi resikonya akan kalah. Kita lihat lagi ya, pada saat menerima tongkat untuk pelatih putri ini saat. Nah, kalian lihat ya posisinya, itu cara menerima. Tidak gampang, memang harus spesialis. Masing-masing pelari harus mempunyai spesialisasi lari masing-masing. Ada yang spesialis lari terus cepat. Ada yang mempunyai tepat tetapi bisa sambil menikung karena pas tikungan. Ya. Jadi ini, dan mudah-mudahan ini bisa melihat tayangan dengan baik. Makanya mohon perhatikan karena kalian nanti mungkin juga akan ada tugas melalui Google Classroom maupun melalui pempraktekan dan dikirimkan melalui video per kelompok. Baik, kita lanjutkan. Mungkin supaya jelas, ini nanti akan ada tahapan-tahapan pelaksanaan. Bagaimana sih pelaksanaan 4 kali 100 dan pelaksanaan lomba pada saat 4 kali 400 meter? Ya. Kita lihat ya, ini untuk pelaksanaan lari estafet 4 kali 100 meter. Karena ini di outdoor, berarti ada 8 lintasan, biasanya dilaksanakan malam, ini outdoor, ya. Kemudian ini pelari ke-8. Biasanya pelari pertama di dalam lintasan paling dalam. Ini lintasan yang paling luar, lintasan ke-8. Ini lintasan ke-7. Kedua dari luar, ya, ada 8 lintasan. Ini lintasan ke-7, ke-6, kemudian ini ke-5, ya, lintasan ke-5. Ya, berikutnya lintasan ke-4. Lintasan ke-4. Nah, ini pelari Jamaika. Ya, ini pelari Jamaika saingan biasanya dengan USA dan Amerika. Ini lintasan ke-3, ke-4 ya, sampai pada nanti lintasan pertama. Ada 8 lintas. Jadi kalau 4 kali 100 meter berlari pada lintasannya masing-masing. Ya. Ini berlari pada lintasannya masing-masing. Jadi, setelah ini melakukan start sesuai dengan tim-timnya. Nah, kalian bisa lihat ini. Ya. Ini pelari pertama. Ini lintasan yang paling dalam. Makanya di lintasan yang paling dalam itu lintasan yang paling belakang. Kalau lintasan yang paling luar itu lintasan ke-8 yang paling ke-8. Karena lintasannya berbentuk lingkaran itu ya, setengah lingkaran bentuk bulat telur. Baik, kita lihat dengan startnya. Kita lihat pelaksanaannya mulai dari start. Kemudian 100 meter itu berlari pada lintasannya masing-masing. Ya. Dilihat
Mungkin start, pada saat start, cara memegangnya, cara memegang tongkatnya, posisi tangan berada di belakang garis start, ya, menggunakan blok start biasanya, nanti biar kalian bisa mempraktekannya dengan baik. Ya. Kalian silahkan amati, sudah mulai start. Pada saat tarik, tidak boleh lewati supaya tidak saling ayat, adalah pergantian. Jadi pada saat memberikan sambil berlari, itu sambil berlari, pergantiannya, batu pergantian namanya bisa meter. Tempat yang ke baik dari atas yang depan adalah yang ada bis adalah pelaksanaan lari estafet pada 4x100 meter. Apa namanya tadi jarak pemberian tongkat estafet? Boleh dari sebelum pada saat penerimanya, boleh dari sebelum kira-kira 10 meter sebelum start atau sesudahnya. Batasannya seperti itu. Itu namanya whistle, W-I-S-S-E-L. Ya, batas pergantian penerimaan. Ya, bukan menunggu tetapi dengan berlari. Oke, untuk 4 kali 400 meter, mudah-mudahan kalian dapat dimengerti. Tadi sudah ada tahapan-tahapannya. Sekarang tinggal pelaksanaan lari 4 kali 400 meter. Ya, mungkin hampir sama, tetapi berbedanya apa? Coba. Untuk pelaksanaan pada 4 kali 400 meter, apa bedanya? Bisa kalian nanti amatin. Ya. Baik, kita amati tayangan berikutnya ini. Untuk pelaksanaan lari, perbedaannya 4 kali 400 100 dan 4 kali 400 meter. Ini lari estafet. Seperti tadi sama ya, tetap untuk ini ada 9 ya, karena di outdoor ada lintasan biasanya, tetapi tidak dipakai semuanya, biasanya sampai 8 lintasan ya, atau 8 lintasan aja yang dipakai, lintasan kedua sampai ke 9 atau ke 1 sampai ke 8. Kalian lihat ini 4 kali 100 meter. Pada 4 kali 400, pada lari 4 kali 400 meter, pelari pertama, kalian dia lihat nanti, berlari di lintasannya masing-masing untuk pelari pertama. Ya, nanti berlari pada lintasannya masing-masing. Kalian lihat, ya sudah start. Ya, untuk pelari kedua, pada pemberian penerimaan tongkat sama. Ya, dia tidak tetapi dengan berlari. Ya, ada whistle-nya, ada batasan. Pak, gimana kalau melewati? Ah, kalau melewati, bis. Karena ada batasannya, namanya 20 meter, itu ada batasan. Untuk lari kedua, setelah melewati tikungan pertama, boleh pelari yang berada di lintasan terluar, boleh masuk lintasan yang paling dalam. Kalian bisa lihat, untuk lari kedua, setelah melewati jarak 100 meter, atau setelah melewati tikungan pertama, pelari yang ada di lintasan paling luar, paling ya, boleh memasuki lintasan yang paling dalam. Nah, itu sudah masuk itu, karena sudah melewati jarak. Dia boleh masuk lintasannya yang lain. Ya, kali ketiga dan keempat, boleh lari di lintasan dalam mulai jarak 100 meter atau di tikungan pertama. Lihat lagi, kita masuk ke lintasan dalam. Ya, dalam pelaksanaan itu harus tahu pelaksanaannya, tidak sembarangan. Itu berada lari di lintasan yang paling dalam. Lari. Ya, kita tahu ya. Ya. Sama tadi.
sampai perbedaan antara 4x400 dan 4x100, kan? Ya, tidak selalu ada jarak kemudian dan cepat. Makanya masing-masing pelatih dalam estafet dalam aktif mempunyai kesempatan masing-masing. Ada yang fokus terakhir baru pelatih sprint mempunyai kesempatan. Dan kalau 400 meter diestimakan ada orang-orang ya, tapi dalam pelaksanaan pelatih ya nanti pada saat pelaksanaan. Oke, sampai itu ada pertanyaan. Ya, itu perbedaan antara lari estafet 4x100 dan 4x400 meter. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan, ya, Pak, apakah boleh pada saat lari itu mencuri lintasan orang lain? Nah, untuk 4x100, apabila melewati lintasan orang lain, biasanya ada diskualifikasi itu, akan didiskualifikasi. Itu ada pengawas lintasan, akan menaikkan bendera merah. Dikasih nomor lintasan berapa, atau atlet nomor berapa, akan didiskualifikasi. Kalau 4x100. Ya, mungkin 4x400 juga demikian. Untuk pelari pertama harus berlari pada lintasannya masing-masing. Tetapi untuk pelari kedua boleh memasuki lintasan tadi, lintasan yang paling dalam setelah melewati tikungan pertama atau setelah melewati jarak 100 meter. Ya, seperti itu. Ya. Untuk Pak, apabila jatuh gimana tongkatnya? Ya, resiko. Kalau 4x100 itu ya jelas-jelas timnya akan kalah. Kalau 4 apalagi juga 4x400 juga jauh, itu pasti timnya mempengaruhi, akan mempengaruhi. Boleh diambil, tetapi timnya juga akan nanti mempengaruhi, akan kalah, ya. Baik, silakan dilihat, ini ada tugas ya dalam bentuk kelompok masing-masing biasa. Dalam absensi nanti tolong putra-putra, putri-putri, Pak, saya mungkin ada yang apa namanya, ada yang ganjil, ya silakan bergabung saja di dalam timnya, boleh, tapi maksimal minimal 4 orang dalam satu kelompok. Ya, tugas ketiga ini nanti silakan bentuk kelompok masing-masing di dalam kelas, putra sendiri, putri sendiri, supaya lebih enak. Kemudian lakukan lari estafet dan mempraktekkan cara visual dan non visual, lakukan dengan mempraktekkan cara dan cara memasuki garis finishnya. Ya, kalian lakukan cara memberikan dan menerima tongkat dengan baik, itu baik cara visual maupun non visual. Kemudian videokan masing-masing kelompok, biasa dikirim lewat email atau lewat Google Classroom di kelas PJUK. Kemudian Bapak ingatkan bagi siswa yang belum mengirimkan tugas 2. Mungkin ada juga kelompok yang belum mengirimkan tugas 1 itu. Silakan. Masih Bapak masih membuka daripada yang ada yang belum nilainya belum ada. Ya, kepada siswa yang nilainya belum ada, mungkin silakan menghubungi Bapak Ibu guru mapelnya masing-masing. Baik, mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga kesehatan dan masih dalam protokol kesehatan, menjaga supaya tidak COVID ini menyebar, ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dengan cara hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan. Mungkin pada pagi hari ini kita cukupkan sekian, ya. Nanti bisa kalau memang ada yang perlu lagi pas pada saat ini sudah selesai, ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oh, apa GSI? Oh, ada yang bertanya, ini GSI. Oke, GSI hari ini baru ada pertemuan. Untuk yang GSI sebenarnya di luar jalur ini, yang GSI mohon. Mohon hari Senin kumpul, terutama yang kelas yang
kelas 8 ya, yang kemarin sudah ditunjuk, karena untuk mengupload video keterampilannya masing-masing ya, untuk nanti diupload dikirimkan, karena tidak mungkin bertanding dalam masa COVID. Kesepakatan sekolah juga belum mengizinkan ya, masih dalam aturan COVID ya. Di aturan GSI juga demikian, masih harus mengirimkan video talentnya kalian. Siapkan video, nanti bisa kirimkan ke Pak Dwi. Nanti di Pak Dwi nanti akan dikirimkan ke pusat di scouting talentnya. Baik, mungkin itu saja dan waktunya mungkin sudah habis ini. Nah, kebetulan bel hari ini waktunya mungkin habis. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Kita bertemu lagi dan bel sudah berbunyi, tandanya kita sudah usai, kelas kita sudah usai. Oke, kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mudah-mudahan kalian sehat selalu.